Assalamualaikum guys, yo balik dengan saya Evian. Di video kali ini saya akan bermain game Ispang Journey. Jadi guys, ini game ya bisa dibilang baru banget rilis di PS Indonesia, rilisnya di tanggal 12 April. Berarti ini game ada ya mau seminggu rilis. Bisa dilihat juga ini game main sistem server yang tersedia baru 2 selama 1 minggu. Terus developernya dari Yuzu Singapura. Jadi kalau kalian yang mau ini game bisa tuskan ya, linknya di deskripsi, langsung dicek aja guys. Masuk ke cerita. Gamenya sudah bahasa Indonesia. Disuruh pilih karakter, cewek atau cowok, tinggal pilih ya, mau yang mana. Kalau saya sih perempuan aja. Namanya Nisa Putri. Indonesia banget. Janganlah, pakai nama Lisa Chan aja. Langsung kita setujuin. Mau pilih gender cowok, itu mana terserah kalian. Mana teknologi rose in the east and change the very world. Ada cerita yang pakai suara sayu. And through the entire kingdom, an unmatched power. Bisa world. Di skip, langsung aja. Biar nggak ngelamain. Karakternya di sini chibi ya guys. Kita lawan Bulan Putih Iblis katanya ya. Wih, modelnya kayak naga, guys. These are dark times. Hey. Langsung diotomatiskan aja buat floral. Tolong. Wih, di turn base banner. Ya namanya JRPG, bukan MMORPG ya. Hey, time for you to help. Langsung kita healing kah? Wih, skillnya aja pakai cut skin dong. This poison. Sun Gokong kah itu? Darah bosnya main kali-kalian ternyata. Giliran kita lagi guys. Langsung setengah. Malah kita mati. Apprentice. I have not seen you for a long time. Why? Tisho. Touch for the answers you seek. Tisho. Berarti kita tujuannya ke Chang'an doan ya. Itu tengah-tengahnya Cina ya. Sentral gitu guys. Mantep nih. Story apalagi dah. Kita nyasar di mana? Did you hear the king had a terror? Yeah, I don't. Lah ini RPG kok kayak open bar? Why aren't you running? Wah, kayaknya rekomendasi nih dicoba. Cuman game kayak gini biasanya pintuin.
Kita sebagai leader ya di belakang aja nih guys. Bengong. Wih. Langsung tewas semua karena dia skillnya area. Help me. Over there. Over there. Ayo. Bentar lah, gue ini mau rubah bahasa Seiyu gitu nah. Hmm? Biyue? Maybe. Biyue? Biyue. Di sini kalau mau ngeluarkan skill ada stucknya gitu ya guys tuh. Di bawah darah. You don't need to tell me. Having Guojin and Wih, langsung satu hit. This is makin banyak. Wih, apa waktu berhenti? Gege coy. Pemberian kakek aja. Sudah? Waduh, waduh. Tumpah grafiknya tuh. Kita ketemu Grandmaster Jin. Nah, ini sudah sampai di lobby. Wajib diikutin lagi ya guys tutorialnya. Gacha satu kali. Activate the step. The loot and bird song. Kita dapat sang bird. Tap here to go to the screen. Tap on the empty space. Bisa bawa 6 ya guys kita totalnya. In the future, you'll recruit. In this way. Langsung aja di skip buat tolong. Rick with. Soalnya kalau diikutin semua nih guys, berat. Wih, enggak satu hit. Mantap ya, dia skillnya healing. Sang Beard nih guys, senggol dong. Skillnya dia 1J red, bukan tipe area ya. There is no. Siapa lagi datang? Oh, Inspektur. Langsung kita skip. Eliminating me. What? Yeah. So preparations are almost complete. Tun Feng namanya. Oh. Macam artefak. Powerful art. The West Market is the center of trading. However, you should be careful. Set, nggak mati.
Healing. Kita gunakan. Yang tadi kipas ya, yang bisa isi darah, sama yang kayak botol ramuan yang bisa isi darah. Oh, ini sekarang tungkat. Wajib kelar guys. Nah, apa kita ikut dulu. Di sini kalau mau mengeluarkan skill dari kata kita ini, wajib nunggu poin juga ya guys, kayak poin turun gitu. Langsung mati dong. Lanjut terus sampai panasnya sampai gua. Oh, ada mode autonya guys. Auto ini. Kalau panas tuh dikipasin dulu guys, soalnya nggak nyalakan AC ya. Udah sore juga, biasanya nyalakan AC itu tuh saya biasanya siang. Di jam 11, jam 12. Ini udah jam berapa? Malam kerja, besok kerja, baru besok libur. Kelar. Yang terakhir, kipasin dulu, kita sambil lihat aja kan auto. Kalau auto tuh apa hal lagi? Habis ini kayaknya ya baru kelar tutorial. Habis skill area, isi darah dulu dong. Tambahnya tuh dah nanggung, coba 100 gitu kayak. Nah, sayangnya tongkat biksunya cuma sampai satu aja ya, maksudnya nggak sampai ke belakang atau ke samping. Di sini untung ya guys, kata kita nggak ada yang mati semua. Memang udah direncanakan banget. Langsung dapat hadiah dan naik level 5. Tap here to upgrade this. Jade contains the. If you continue to tap here to switch between. Di sini naik levelnya kayaknya bertahap ya guys. Terus di sini ada kayak bulan-bulan ini gue nggak tahu guys. Itu tuh apa? Journey forward to obtain more and life. Naik plus, naik juga levelnya gitu kah? Paham. Berarti harus cari bahan aja lagi ya guys. Now you have learned about. Langsung aja. Get ready for your westbound journey. Kita pindah lokasi, pindah lobby juga kah? Panas guys. Ada gue maju-maju nah. Masih sama guys lobbynya, berarti nggak ada yang berubah. Terus bursa kita ambil yang gratis. Ini namanya apa sih? Obat diok. Kita dapat hadiah apa? 50. Udah nggak ada gitu. Dan itu di Scott Event
Dimain sistem peringkat power gitu. Aturan. Bahasanya itu doang. Cuman ya suara seiyunya aja ya yang rada ngeganggu. Kalau kode random ada pastinya, tapi kalian cari sendiri di penspeknya. Ya, jadi mungkin gimana? Kalau saya sini game seru, rekomend. Cuman ya game kayak gini ini ya fight to win lah. Oke, dadah.